Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Bersama saya Rucardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan. Uh, dengan tiga pertanyaan yang sudah kita siapkan dan insya Allah nanti akan ditemani oleh para narasumber kita yang sudah sangat fakih keilmuannya insya Allah. Seperti biasa, saya Uh, ingin menyapa ya terlebih dahulu apa kabarnya hari ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitas kita mudah-mudahan dalam setiap langkah kita dirudai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sedang berjuang khususnya para pencari nafkah para pejuang nafkah dimudahkan oleh Allah dan sehat-sehat selalu ya buat teman-teman nah seperti biasa juga saya ingin mengajak ya untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja di segmen yang pertama ini, di pertanyaan yang pertama, kita akan coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang janda. Dulu, sewaktu suami saya masih hidup, saya berjanji tidak akan menikah lagi, namun ada satu hal yang membuat saya harus menikah. Bagaimana terkait janji saya itu, ya Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Kalau mengenai janji, pertama harus kita dudukkan permasalahan bagaimana bentuk janjinya. Ketika dia bersumpah, misalnya dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidak akan menikah." Dia menggunakan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menikah kalau seandainya suami saya meninggal. Atau setelah saya cerai ini saya tidak akan menikah lagi. Ternyata kemudian adanya perubahan niat sehingga ingin melakukan. Ketika dia melakukan uh, sumpah, maka sumpah di sini ketika dia benar tanpa ada unsur paksaan atau kelupaan dan sebagainya, maka dikatakan maka dia harus membayar kafarah denda kafarah yang pertama dikatakan adalah itamu asharatu miskin adalah memberikan makan 10 orang miskin atau dikatakan memberikan pakaian pakaian 10 pakaian untuk orang yang miskin atau dikatakan ait kurokobah atau membebaskan budak atau ketika tidak ada budak atau bisa juga pilihannya dikatakan adalah berpuasa selama tiga hari. Jadi bagi orang yang sudah bersumpah, kemudian melanggar sumpahnya, maka dia boleh memilih apakah memberikan makan bagi 10 orang yang miskin, atau memberikan pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak, atau melakukan puasa tiga hari. Itu apabila janjinya adalah berdasarkan menggunakan sumpah. Kalau tidak menggunakan sumpah, salah satu contoh dikatakan Khadijah. Setelah dia menikah pertama dan meninggal suaminya. Janda pertama kemudian dia menikah lagi, kemudian terjadi perceraian. Sebagian para ulama mengatakan, "Sebagian para ulama mengatakan karena meninggal, maka sudah cerai dua kali, menjadi janda dua kali." Kemudian Khadijah mengatakan, "Sesungguhnya saya tidak akan menikah lagi." Tapi kemudian, setelah berjumpa dengan Muhammad, yang didapatkan Muhammad adalah orang yang baik akhlaknya, jujur, amanah dan pandai berdagang berbisnis dikatakan maka tertariklah Khadijah sehingga menikah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah menunjukkan di sini bolehnya ketika hanya sekedar mengatakan aku tidak akan menikah lagi, tapi ternyata ada perubahan niat maka apakah dia harus membayar kafar? Maka dikatakan di sini tidak. Allah Taala ta 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 Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Muslim atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Terkait janji ini memang agak cukup pelik ya teman-teman ya. Apabila, apalagi ini kalau di pertanyaannya berjanjinya ketika eh, apa namanya sewaktu masih bersama gitulah ya. Nah terkait janji ini juga sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Muslim apabila dia berjanjinya dengan bersumpah, namun kemudian dia melangkah eh, melanggar sumpah tersebut karena adanya perubahan niat atau ada something yang memang membuat dia harus melanggar janji tersebut ataupun sumpah tersebut. Maka dalam hal ini dia harus membayar kafaroh atau membayar denda. Dendanya tadi ada bermacam-macam yang disampaikan oleh Ustaz Muslim. Salah satunya mungkin e, memberi makan orang miskin, e, juga hal-hal yang memang sifatnya untuk membayar denda tersebut karena sudah melanggar sumpah tadi. Namun hal ini juga e, kayaknya sih sering juga ya pasti dibahas oleh beberapa pasangan. Jadi hal ini memang e, tidak menutup kemungkinan, bukan berarti nggak menepati janji ya. E, ini emang agak sedikit sensitif, apalagi soal janji terhadap pasangan ini hidup semati lah gitu ya. Ada satu hal yang membuat nah ini yang saya garis bawahi, adalah ada satu hal yang membuat saya harus menikah. Nah kita nggak tahu apa yang mengharuskan dia untuk mengharuskan e, ibu ini tadi ya karena seorang janda yang membuat dia harus menikah. Nah tadi ada contoh kasus yang disampaikan oleh Ustaz Muslim, itu Bunda Khadijah. Nah, seperti itu teman-teman. Bahkan eh, sudah terjadi memang dari zaman Rasulullah seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang baru, dan memang ini sudah dibahas dan sudah ada solusinya. Seperti itu, semoga kita eh, bisa eh, memaklumi ataupun menjalankan hal-hal yang sifatnya sudah memang disyari disyariatkan oleh agama kita. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di program Halo Ustadz. Saya pernah DP untuk sebuah mobil 5 juta. Namun pihak dealer ternyata tidak mengembalikan uang DP saya. <San> Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim Di segmen yang pertama Terkait janji ya Berjanji dengan pasangan bahwasanya tidak akan menikah lagi Nah ini memang hal-hal yang memang biasanya dibahas Namun tadi sudah dijawab oleh Ustadz Muslim Buat teman-teman yang ketinggalan dengan Segmen yang pertama tadi bisa nanti disaksikan di YouTube. Salam televisi, di segmen yang kedua ini nanti saya akan membacakan satu pertanyaan seperti biasa. Namun, sebelum saya bacakan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja di pertanyaan yang kedua ini kita akan hubungi Ustadz Roshid. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah DP untuk sebuah mobil 5 juta. Namun, sebulan kemudian saya ada keperluan mendesak dan tidak jadi untuk membeli mobil tersebut. Namun pihak dealer ternyata tidak mengembalikan uang DP saya. Apakah hal demikian diperbolehkan Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya terkait dengan uh, DP yang sudah kita bayarkan untuk kita membeli barang tertentu, Qadarullah nggak jadi ya. Apakah barang itu apa namanya uang itu dikembalikan ya atau mereka akhirnya menahan nggak mengembalikan uang DP yang sudah diambil di awal. Para ulama memberikan penjelasan begini di antaranya Lajnah Daimah ya Komite Fatwa di Saudi dan sebagainya. Mereka memberikan penjelasan begini, uang DP atau uang muka, uang panjar istilahnya, ya, itu kan disebut dengan arbun. Ya, arbun itu artinya uang DP, uang di awal yang distorkan sebagai bentuk keseriusan dan sebagai bentuk jadilah barang itu akan ditransaksikan, dijual belikan gitu kan. Para ulama berbeda pendapat, terbagi menjadi dua kelompok. Jumhur ulama mengatakan nggak boleh. nggak boleh mengambil uang DP yang sudah dibayarkan oleh si pembeli. Biasanya uang DP ini kan masuk dia kan, masuk ke dalam harga kan. Contoh, kita membeli satu televisi umpamanya dengan harga 5 juta. Contoh, kita DP 3 juta. Nah ketika itu transaksi jadi, tinggal kita bayar berapa? Tinggal kita bayar 2 juta. Kenapa 2 juta lagi? Karena tadi di awal sudah kita bayar 3 juta. Jadi yang kita bayar sisanya itu, yaitu 2 juta. Karena harga televisi 5 juta. Nah, ketika umpama nggak jadi, nggak jadi televisi diambil, di, 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 dibeli, semestinya kan ini dikembalikan. Ini menurut jumhur ulama harus dikembalikan. Nggak boleh pihak penjual mengambil uangnya. Kenapa? Ya. Karena apa? Karena ini hak mereka. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, Naha Rasulullah SAW an arbun. Nabi SAW melarang ya jual beli dari arbun, yaitu DP. Jadi, nggak boleh jadi DP harus dikembalikan haram hukumnya melakukan hal seperti ini. Jadi kalau nggak jadi oleh ya DP-nya dikembalikan. Ini jumhur ulama ya Malikiah ya, kemudian juga uh, Syafi'iyah, Hanafiyah. Tapi ada pendapat yang kedua yaitu Hambaliyah mengatakan dan ulama pendapat uh, ulama kontemporer mereka mengatakan nggak mengapa boleh bagi si penjual ya untuk mengambil uang DP itu. Kenapa boleh? Karena itu ya merupakan uh, apa ya konsekuensi daripada jual beli konsekuensi jual beli dan si penjual selama ini nggak dijualnya karena kan ditahan ini barang kan ini mengganggu dia membahayakan diri dia kan yang seharusnya boleh dijual ke orang lain karena sudah di DP ya nggak bisa kan dia kan menahan diri jadinya kenapa karena dia nunggu nunggu dari si si penju, si pembeli pertama akhirnya kan dia menolak yang lain gitu yang datang yang nggak bisa kenapa karena dia sudah di DP dan ada pun hadis yang digunakan oleh jumhur ulama tadi bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli arbun, itu kata para ulama hambaliyah itu hadisnya do'if. Kalau hadis do'if tidak bisa dijadikan hujah dalam perkara ini. nggak bisa dijadikan argumen, nggak bisa dijadikan landasan dan pijakan. Jadi intinya bahwa kalau lah si penjual tadi mengambil DP-nya maka halal boleh. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa man aqala musliman aqala Allahu athratahu. Barang siapa yang mengakolahkan seorang muslim maka Allah akan menghapuskan dosanya. Maksudnya apa? ketika seorang penjual si pembeli membatalkan ya DP-nya tadi maka sejatinya dan paling baik itu si penjual mengembalikan uangnya itu yang paling afdol meskipun itu berhak dia untuk mengam si penjual ini berhak untuk mengambil uang DP itu nggak mengapa tapi yang paling afdol kata ulama berdasarkan hadis ini kalau lah bisa gitu kan ya dikembalikan aja lah tetap saja kepada si pembeli tersebut. Saya kira ini yang paling abdul tapi walaupun dia mengambil maka ini hak dia tidak mengapa sebagaimana penjelasan para ulama rahimahumullahu taala rahmatan wasiatan wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Nah, di sini teman-teman ternyata ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu nggak boleh, maksudnya tidak boleh untuk mengambil uang DP artinya di sini tidak boleh terhadap pihak dealer atau pihak siapapun yang memang sudah diberikan DP tidak boleh mengambil uang DP konsumen. Karena DP itu termasuk dari harga barang tersebut. Ya. Jadi istilahnya udah berapa persen kepemilikannya lah seperti itu. Namun ada pendapat kedua yang membolehkan. Jadi uang DP-nya hangus. Boleh. Karena apa? Karena itu termasuk konsekuensi dari akad jual beli, ya. Kemudian itu juga menjadi apa ya hambatan dari eh, hambatan dari pihak dealer dalam kasus ini dealer ya, hambatan dari pihak dealer karena dia udah barangnya udah tertahan ya selama sebulan itu, misalnya setelah kita DP ternyata seminggu kemudian ada yang mau beli, tapi karena kita udah DP duluan, nggak jadi terjual sama yang lain. Jadi kan Tertahan seperti itu, teman-teman. Memang, hal ini ada dua pendapat, ya. Ada yang tidak boleh dan ada yang membolehkan. Seperti itu, teman-teman, ya. Agak rumit memang, tapi ya, ada plus minusnya. Namun, ada dua pendapat yang bisa digunakan di sini. Dan cara yang terbaik adalah, silahkan dimusyawarahkan karena ada pendapat yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Seperti itu teman-teman, semoga tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga, jangan kemana mana tetap di program Halo Ustaz. Bolehkah menulis kalimat Allah di atas kick? <silence> Sahabat keluarga Muslim, kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya. Di segmen yang ketiga ini, kita akan membahas satu pertanyaan lagi sebelum closing, ya. Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Rosid, kemudian juga udah dari Ustadz Muslim yang masing-masing pertanyaan itu sudah dijawab di segmen sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga ini, sebelum saya bacakan, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, langsung aja untuk pertanyaan yang ketiga. Kita akan coba hubungi Ustadz e, Zulham. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah menulis kalimat Allah di atas kek kue? Di atas kue gitu. Mungkin di atas kuenya ada tulisan lapas Allah gitu Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Kau muslimin dan muslimat rahimani wa Tentunya kita sangat menghormati nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah dikatakan lafzul jalalah. Lafaz yang sangat mulia. Yang diagungkan. Yang dipuji-puji. Dan disucikan. Itu lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh sembarangan orang ia menulis nama Allah azza wajalla di tempat yang dia sukai. Bahkan ya para ulama menyebutkan kalau seandainya kita punya khatam atau sebagaimana nabi memiliki khatam ataupun cincin yang di situ ada nama Allah subhanahu wa taala setiap boleh hendak masuk WC maka boleh melepasnya karena ada nama Allah azza wajal Maka tak layak dan tak patutlah kita membawa nama Allah di tempat-tempat yang tidak baik. Nah begitu juga ya ketika menulis nama Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan di mana kita tulis. Dan untuk apa tujuan kita menulisnya. Kalau tadi disebutkan bagaimana kalau kita menulis ya nama Allah subhanahu wa ta'ala di tempat kue. Karena ulang tahun dan semisalnya. Ini di antara bentuk atau perlakuan yang tidak layak. Tidak layak. Kenapa kita tahu bahwa kue tersebut untuk dimakan? Apakah kita layak ya menulis nama Allah di situ? Kemudian kita habis itu memotong-motongnya, Kemudian memakannya ini diantara bentuk tidak layak untuk kita lakukan maka hindari perbuatan-perbuatan seperti ini. Begitu juga ada sebagian orang yang membuat nama Allah di kening anaknya untuk apa? Jimat ini haram bahkan jatuh kepada perbuatan syirik ya kalau seandainya dia membuat lapas Allah lapas Allah di kepala anaknya termasuk perbuatan syirik kalau tujuannya untuk jimat ini nggak boleh karena yang disyariatkan kepada kita ialah berzikir bukan hanya sekadar menuliskannya di tangan, di dinding, bukan. Tapi harus kita mengucapkannya. Bukan zikir itu di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kasiro Wahai orang-orang beriman, adalah kalian berzikir kepada dengan zikir yang sangat banyak. Itu yang diperintahkan. Kita menggerakkan lisan kita, menggerakkan mulut kita, mengucapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mengucapkan astaghfirullah wa ilaih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini yang disunahkan ya mengucapkan dengan lisan bukan malah membuat nama Allah di tempat kue atau di kue di dinding ataupun semisalnya hanya sebagai hiasan saja maka ini enggak dibolehkan oleh agama kita maka ini yang perlu kita perhatikan ya mengenai lafaz Allah subhanahu wa taala apalagi sebagian orang mungkin membuat membuat lafaz Allah di bajunya dengan bangganya tapi setelah itu dia bawa ke kamar mandi kemudian dia cuci nggak ada gunanya yang begini sebaiknya kita hindari karena sekali lagi yang diperintahkan kepada kita adalah menyebut nama Allah atau berzikir nama Allah. Bukan hanya sekedar menuliskannya di dinding ataupun apalagi tempat-tempat yang tidak wajar, gak layak. Maka yang beginian kewajiban kita ialah untuk menghindari itu semuanya. Dan kita sangat diperintahkan untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Basahkan lisan kita dengan zikir tersebut. Apalagi zikir-zikir yang kita sebutkan, yang kita ucapkan itu di antara bentuk sedekah. Nabi mengatakan setiap ungkapan ataupun ucapan subhanallah itu pahala sedekah. Alhamdulillah pahala sedekah. Allahu akbar pahalanya sedekah. Dan jika ini di antara amalan yang bisa menambah atau memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat ketika Allah azza wa menghisap semua amalan kita. Wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Zulham atas penjelasan dan jawaban yang masya Allah. Nah terkait Lafaz Allah ini teman-teman atau kalimat Allah atau kalimat-kalimat mulia lainnya ini tidak diperbolehkan ya teman-teman untuk di apalagi diletak di atas kue. Nah banyak sekarang memang e, terlepas dari kue nih ya e, ada baju e, kemudian kaos ya kaos ada atribut-atribut lain atau sesuatu lain kayak cincin mungkin atau topi yang kita nggak sadar ternyata di situ ada kalimat Uh, biasa kalimat tauhid sila ilah ilallah mama Rasulullah biasa itu di kaos atau di topi. Nah ini tanpa sadar kadang kita masuk ke toilet teman-teman. Kalau ke toilet tuh kita jarang ya buka kaos dulu gitu kan kecuali kalau mau mandi biasanya. Uh, nah ini nggak dibolehin teman-teman. Apalagi kalau kita misalkan di umum lagi di mall atau di mana tuh jarang sekali kalau diperhatiin harus buka kaos dulu. Kebetulan memang lagi pakai kaos tauhid atau kaos lapas lain yang memang ada lapas kalimat-kalimat uh, mulianya. Ini gak boleh teman-teman masuk ke kamar mandi karena ini hal yang e, tidak termasuk tidak memuliakan kalimat-kalimat Allah tadi. Jadi ini nggak diperbolehin, lebih baik tidak kita lakukan. Ya tulislah, kalau memang mau tulis di atas kue, apa gitu yang memang tidak ada bersinggungan dengan hal tersebut. E, apalagi yang biasa memang ditulis-tulis ini kan untuk ulang tahun ya teman-teman ya. Yang memang ini tidak ada dalam eh apa namanya tidak ada dalam agama kita untuk merayakannya seperti itu ya semoga tercerahkan ya buat sahabat yang bertanya dan kita bisa lebih berhati-hati dan menjaga serta memperhatikan apa yang kita kenakan atau apapun yang akan kita lakukan terkait eh, nama kalimat Allah tadi seperti itu tidak terasa kita sudah di penghujung episode 69, namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat -tengah untuk menyampaikan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046 dengan hashtag Halo Ustadz. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut tenaga, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya rucar dia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri kita tutup dengan doa Kapratu Majelis Bismillahirrahmanirrahim sholala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.